Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ambar yang terhormat dan teman-teman yang saya enggak sayangi, perkenalkan, saya selaku jubir dari kelompok tutorial 2, izin mempersembahkan mahakarya inovasi kami yang berjudul Teman Kader. Oh, apa itu teman kader? Yap, jelas. Bukan kader yang ini. Kader ini. Atau teman dari kader ini. Teman kader adalah singkatan dari terapi mendengarkan Al-Quran dengan aroma lavender. Tujuannya sendiri untuk mengurangi nyeri, kecemasan, menstabilkan saturasi oksigen, terutama pada tekanan darah, meningkatkan kualitas kesehatan pasien dengan infark miokardiak akut, dan bisa juga untuk mengurangi nyeri hati. Au. Lanjut. Apa sih yang spesial dari inovasi ini? Jelas, kami menggunakan murattal Al-Quran yang syahdu. Jika di Indonesia, bisa menggunakan murattal Al-Quran yang tidak asing, yaitu dari Ustadz Muzammil Hasbalah. Selain itu, kita juga memadukan dengan aromaterapi lavender, yang mempunyai manfaat relaksasi. Wow! Ya, wombo combo. Terapi ini efektif diberikan kepada pasien dengan infark miokardial akut, hipertensi, gejala hemodinamik, dan kecemasan tinggi juga loh. Keren bukan? Untuk prosedurnya sendiri cukup mudah. Pertama, kaji terkait minat dan persepsi pasien. Yang kedua, persiapkan ekstrak lavender dan MP3 murattal Al-Quran. Untuk murattalnya yang kami gunakan sendiri, itu adalah surat Ar-Rahman. Yang ketiga, berikan ekstrak lavender pada kertas non penyerap atau tisu, lalu oleskan ke baju pasien. Atau bisa menggunakan humidifier. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Lalu, nyalakan MP3 murattal Al-Quran. Dan yang terakhir, instruksikan pasien untuk rileks dan tenang sambil menghirup aromaterapi dan mendengarkan murattal. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Selesai. Mudah bukan? Secara teknis inovasi ini sangat efektif loh digunakan dan mudah diterapkan secara mandiri di rumah. Selamat mencoba. Stay at home and stay healthy. Iso Arit memotong duri, mohon pamit dan undur diri. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya. Apaan sih? Irian Jaya Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.